celana lagi, ini tiga lagi. Ini juga mahal. Always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman, hari ini mamaku beli kapas untuk share ke teman-teman berapa sih belanjaan kalau suaminya bule itu belanjaannya berapa. So, teman-teman, dari 11 item yang saya beli di online di Decathlon itu, saya sambil lihat ya teman-teman juga sekalian sambil cek apakah barang yang saya beli sama dengan yang dikirim ya teman-teman. Totalnya 11 item yang saya beli itu 85,39 euro, which is itu murah banget teman-teman. Murah banget, karena kalau di rata-rata 11 item ya, per itemnya kalau di rata-rata di bawah 10 euro ya teman-teman, murah banget. Sekarang saya mau cek dari atas, kalian mau tunjukin ke teman-teman baju renang saya nih teman-teman. Ini kayaknya yang paling mahal deh ya, ini harganya 20 euro. Ini teman-teman, kayaknya ini baju renang yang paling mahal yang pernah saya beli. Kenapa teman-teman, biasanya saya beli baju renang itu online juga biasanya saya beli, tapi ya kisarannya biasanya sih di bawah 10 euro ya, di bawah 160.000. Kenapa saya beli ini? Karena sekarang tidak memungkinkan untuk belanja keluar, dan juga kemarin sekalian aja sama belanjanya Matilde. Dan juga sebenarnya baju renang itu banyak, cuman rata-rata baju renang saya itu bikini teman-teman, yang cuman bra sama underwear celana dalam.
Tapi karena kebetulan ada mertua di summer house ini, dan mertua saya itu adalah generasi yang benar-benar menjaga attitude banget, kayak ini banget deh, kayak orang-orang timur banget. Jadi saya agak sungkan juga kalau saya mau berseksi-seksi ria. Jadi kalaupun berseksi-seksi ria itu menyesuaikan tempat juga. Kalau misalnya lagi ada mama di kolam renang pun saya berusaha untuk tertutup. Mama juga berenang juga, tapi juga dengan pakaian yang tertutup juga, yang menghormati orang tua. Jadi ini pakaiannya begini. Ini ada roknya gitu nih, teman-teman. Ada roknya banget, ada roknya, dan jangan modalnya biasa banget. Pokoknya dia tertutup aja gitu ya. Yang paling mahal ini harganya 20 euro. Just mahal banget karena bukan habis. Sebenarnya ini yang paling murah, baju renang tertutup yang paling murah yang saya lihat di Decathlon ya. Ini yang paling murah. Kalaupun ada yang lebih murah pasti saya ambil yang lebih murah, tapi nggak ada. Jadi ya udah saya beli ini. Next, setelah baju renang, sandal untuk Matilde. Ini sandalnya saya suka, light banget, kayak dia kayak nggak pakai apa-apa, teman-teman. Benar-benar light banget, kayak it's nothing, pokoknya kayak gabus gitu dia. Tapi bahannya bukan gabus ya, cuman dia tuh light banget. Dan ini murah juga, ini harganya cuman 10 euro untuk ukuran saya. Ini murah banget, murah-murah banget. Kemudian kaos nih, ini harganya murah banget juga, harganya 3 euro, teman-teman. Kenapa saya suka warna yang cetar-cetar untuk Matilde? Why? Itu karena kalau kita keluar di, pokoknya di luar rumah lah ya, di tempat publik umum gitu, lagi di restoran atau di dimanapun lah, pokoknya tempat yang terbuka, anak kecil itu kan dia kadang-kadang suka susah diem, jadi suka lari ke sana, suka lari ke sini. Dan menjaga kalau-kalau misalnya kita tuh lengah, dan alhamdulillah sih belum pernah lengah, jaga anak kita tuh gampang carinya. Kalau warnanya cetar gini itu gampang banget, misalnya di kerumunan banyak orang gitu, warna cetar itu akan mudah dilihat, dikenali, daripada dengan warna-warna kalem. That's why saya kalau beli baju-baju untuk Matilde itu, terutama kalau baju untuk liburan gitu, saya lebih suka yang warna-warna cetar, biar untuk menjaga keamanan anak saya juga sih sebenarnya. So itu cuma 3 euro. Nextnya topi untuk Matilde juga, ini murah banget juga, 2 euro 50 sen ya teman-teman, untuk dia kalau keluar ya nih, lagi musim panas, jadi saya beli ini untuk dia. Ini 2 euro 50 sen. Terus topi juga untuk saya nih teman-teman, ini topi biasa sih, ini harganya 5 euro, oke, seperti ini tuh. Not bad lah ya, sesuai fungsinya, mau untuk tutup mata sedikit sama kepala, wajah sedikit biar nggak terlalu panas. And kaos juga lagi untuk Matilde nih, seperti ini untuk kaos rumah, 3 euro. Terus ini untuk saya hitungannya mahal ya, walaupun saya punya duit tapi tetap saya bilangnya ini mahal. Ini celana untuk Matilde, ini harganya 6 euro nih teman-teman. Celana lagi, untuk dia lagi. Ini juga mahal. 6 euro juga ini untuk dia. Mungkin sebenarnya ini, apa ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan kamu punya uang, berapa uang yang kamu punya dengan beli barang-barang begini, ini sebenarnya murah banget. Cuman tetap aja saya bilangnya mahal, mah cuman begini aja 6 euro. Sepatu untuk Matilde, ini sepatunya yang agak mahal juga. Cuman, ini kayaknya nyaman lah. Apa namanya, comfort banget dipakai untuk dia, nyaman, light banget. Dan ini tuh harganya 15 euro. Saya percaya teman-teman pasti ada yang beli sepatu jauh lebih mahal dari saya beli untuk anak saya. Saya jarang beli barang untuk dia yang mahal-mahal. And then next kacamata untuk Matilde. Kebetulan saya sama Matilde itu punya kacamata renang di beberapa tempat, di beberapa rumah kita. Dan kebetulan yang kacamata yang biasanya ada di rumah ini, di summer house ini tuh, kemarin kita bawa ke Indonesia, ke liburan ke Asia, dan dua-duanya hilang karena disimpan di satu, saya taruhin satu tempat di kayak dompet gitu, gak tahu kemana hilang. Jadinya saya beli lagi ini untuk Matilde, warnanya cetar juga. Ini dia sendiri yang milih online. And, terus kacamata lagi untuk saya.
Ini harganya 9 yang tadi yang punya Matilda itu harganya ini sorry ini yang harganya Matilda itu 5 euro. Kemudian yang ini agak mahal, ini 10 euro. Kalau ada kacamata yang lebih murah, saya pasti beli yang lebih murah. Cuman ini aja yang paling murah, makanya saya beli ini harganya 10 euro. So, totalnya itu 85,39 euro belanjaan saya di Decathlon online Spanyol. So, teman-teman, itu belanjaan saya shopping haul hari ini. Saya jarang membeli barang-barang yang mahal. Saya pernah suatu ketika itu didatengin teman saya. Waktu itu saya masih masih di Jogja ya, masih di restoran saya. Ada satu teman datang itu, dia tanya, saya sama beberapa orang tuh dipanggilnya Prima, bukan Dewi. Prim, ini kamu beli di mana nih? Ini pasti barang branded. Padahal saya belinya cuman di toko-toko baju biasa yang harganya di bawah 200 ribu. Saya nggak ingat harganya berapa, tapi teman saya nggak percaya. Teman-teman, kenapa saya jarang membeli barang-barang yang mahal? Karena pada prinsipnya saya lebih suka dan lebih nyaman kalau memakai barang-barang sesuai dengan untuk apa fungsinya. Jadi bukan pakai barang karena harganya mahal atau karena branded atau karena murah sekali juga enggak. Jadi saya membeli barang itu sesuai aja dengan kebutuhannya ya. Dan saya pribadi itu merasa sayang sekali, walaupun insya Allah rezeki itu ada, mau untuk beli barang yang mahal mahal sekalipun insya Allah ada, tapi sepertinya itu bukan lifestyle saya ya, bukan termasuk yang fashionable, apalagi untuk yang barang-barang branded. Jadi barang-barangnya biasa banget, dan mungkin barang-barang yang saya punya justru jauh-jauh-jauh lebih murah daripada orang lain. Ada justru teman-teman yang barangkali pendapatannya itu jauh-jauh, rezekinya masih jauh di bawah gitu ya, itu justru banyak spending uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya teman-teman, untuk membeli barang-barang yang mahal, untuk membeli barang-barang yang mungkin agar terlihat sesuatu gitu, terlihat wow. But saya pribadi tidak terlalu peduli dengan branded ya, karena saya percaya gini loh teman-teman, apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu kenakan itu juga mencerminkan diri kamu sendiri. Bukan berarti terus kamu pakai barang branded terlihat kamu orang kaya. Kalau saya sih melihatnya nggak begitu. Apapun yang kamu kenakan, kalau hati kamu itu bersih, pikiran kamu bersih, jiwa kamu bersih, tutur kata kamu bersih, insya Allah apa yang kamu kenakan itu tetap akan terlihat indah, karena itu kecantikan itu terpancar dari hati kamu, bukan dari apa yang kamu kenakan. Saya sih percayanya gitu teman-teman. So anyway teman-teman, terima kasih udah nonton, dan juga yang udah subscribe di Deobo channel, thank you so much, yang udah memberikan like dan selalu hadir, dan jangan lupa juga untuk komen ya teman-teman, dan juga yang belum tekan tombol notifikasinya, please ditekan tombol notifikasi atau tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video dari Deobo channel. Dan I'll see you in the next video then. Bye!